Segitiga exposure. Segitiga exposure merupakan istilah yang mencakup tiga hal penting, yakni ISO, shutter speed, dan aperture. Yang pertama ada ISO, yakni sensitivitas cahaya terhadap sensor kamera. Biasanya dinyatakan dengan ISO 100, ISO 200, ISO 400, dan seterusnya. Semakin tinggi ISO yang kalian gunakan, maka gambar akan semakin terang. Yang kedua ada shutter speed, yakni cepat lambatnya kamera dalam mengambil gambar. Semakin kecil nominal yang kalian gunakan, maka gambar akan semakin jernih, karena kamera akan semakin cepat mengambil gambar. Dan yang terakhir adalah aperture, yakni ya, yang biasanya buat foto di belakang kalian agak ngeblur. Itu namanya aperture. Aperture biasanya dinyatakan dengan f per nominal, seperti f per 1.8, f per 22, dan seterusnya. Semakin kecil aperture yang kalian gunakan, maka diafragma atau bukaan lensa akan semakin besar, dan itu yang akan menghasilkan foto kalian ngeblur di belakangnya gitu. Coba aja dulu deh.